Halo. Selamat malam. Pengen bikin robot cuma punya gear. Tapi bisa jadiin apa ya kalau robot hanya pakai gearbox? Biasanya paling gak jauh robot beroda dan follower. Pengennya sih robot berkaki. Bisa nggak ya? Gearbox ini dijadikan robot berkaki. Kemarin saya sudah buat sih, tapi belum selesai karena belum pemrogramannya juga belum. Tapi prototipenya seperti ini lah. Ini dia bisa ini juga bisa melangkah. Cuman sayangnya butuh banyak gearbox untuk bikin satu ini. Nah, kalau yang misalkan kayak yang pengen main-main dan dia cuma punya satu gearbox, pengen bikin robot yang berkaki, ini bisa, bisa. Dan saya ada satu contohnya. Ya, ini dia. Saya pun nggak tahu robot apa, cuman ini bos kaki 8 dan hanya menggunakan satu buah gearbox. Gimana bisa jalan atau enggak ya? Kita tes saja. Ini belum menggunakan apa-apa, jadi langsung power aja. Ini robotnya kayak kepiting ya kakinya, jadi dia melangkah teratur gitu. Antara kaki 1, 2, 3, dan 4 dia bergantian melangkah. Jadi cara jalannya dia kayak ke pinggir seperti kepiting. Bila balik arah dia ya jalannya ke pinggir. Hanya saja kelemahannya dia tidak bisa belok, nggak bisa muter karena cuma menggunakan satu gearbox. Gimana sih mekanismenya? Nah, di sini terlihat jelas mekanik sederhana. Tapi membuat kakinya teratur melangkah seperti kepiting. Jadi jangan jadikan keterbatasan menghalangi kreativitas. Jadi apa yang kita punya maksimalkan. Kita buat apapun yang kita bisa. Oke. Saja dari saja, dari saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.